Yang niku umumnya uang lu gak ada masalah. Dan Quran tuh datang dengan cara limangkana yarjuwaha. Agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar, satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran, warju yaumal akhir. Agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kulon itu sering diceritani bapak, bahkan wonten maling kepengin tobat wis ra iso maling, akhire mati teng penjara. Niku ditiliki bapak iku mok crito. Iki dongano anak kula niku dados tiyang sae. Lho era anak wis hafal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya sing kita roh Indonesia. Anake wong ra iso maca Quran, melok TV iki iso maca. Kula nu nate diparani wali murid teng Jogja, zaman kula tesih teng Jogja. Tak takoki, preman. Saiki poso, tak takoki, kenapa kaya kok poso kahanan? Anak kula melok TV iki, Gus. Bareng poso ra kuat yo gendong, susu aku isin. Akhirnya poso. Agama ini limangkane selalu ada harapan. Lu nak wis nemu akal entek nakal, lu kiai cek nasihati, sementing husnul khatimah. Dikai fasilitas, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi ro wong ra salat, ro wong beling, Islam tetap memberi harapan. Iso wae sampean husnul khatimah. Kaya apa Islam? Takokno para psikolog, pakar psikolog sak donya. Solusi terbaik adalah orang selalu punya Quran ya datang seperti itu. Limangkana yarjuwaha wala ta'asu mirau